Hai, saya akan menunjukkan cara menambahkan banyak akun saya ke Outlook menjadi multi akun. Karena tidak perlu repot logout dan login untuk membuka email. Cukup dalam satu aplikasi Outlook saja. Pastikan Anda memiliki Outlook versi aplikasi secara gratis. Jika Anda memiliki akun email lain, sangat praktis gunakan Microsoft Outlook. Anda dapat memiliki banyak email dan Anda ingin menambahkan email akun lain yang berbeda, misalnya 3 atau 4 bahkan 5 email akun Microsoft. Sangat sederhana dan mudah, tetapi pastikan akses penuh Anda ke akun email tersebut akan saya contohkan di sini seperti akun rob@contosoco.com ini. Pastikan alamat email dan kata sandinya Anda tahu. Jadi ketika Anda membuka Outlook, Anda akan melihat semua akun email tersebut. Untuk menambahkan akun email lainnya, pertama-tama Anda perlu pergi ke file dan di sini kita memiliki opsi. Tambahkan akun, jadi kita bisa memutuskan untuk klik account. Contoh saya ingin menambahkan akun Calvin Johnson. Lalu klik connect, jadi tentu saja perlu kata sandi. Saya cukup ketik kata sandi. Lalu klik next. Klik tambah dan akun Calvin Johnson telah ditambahkan ke akun ini. Klik selesai. Jadi itu tambahan akun email telah ditambahkan. Selanjutnya tambahkan akun email lainnya. Ketuk akun Jensi, klik hubungkan. Lalu klik lalu masukkan password atau kata sandi sehingga akun berhasil ditambahkan dan kemudian selesai. Klik close dan sekarang kita bisa menutup Outlook dan kemudian kita buka kembali Outlook. Sekarang akun email sedang dimuat dan mungkin memakan waktu. Karena jika Anda memiliki banyak akun-akun email lainnya, lakukan hal yang sama. Sebenarnya tidak terlalu memakan banyak waktu untuk Anda menambahkan banyak akun Microsoft Outlook. Anda dapat melihat saya telah menambahkan Calvin Johnson dan Nora Johnson dan saya memiliki kontrol akun saya. Dari Outlook ini kemudian dapat menambahkan lagi misalnya 3, 4, 5 akun email hingga bahkan 10 akun email yang berbeda.